sedap. Hai, assalamualaikum. Selamat datang ke channel Astro Pala. Terima kasih kerana masih lagi menonton video di channel ini. Okay guys, macam yang korang nampak ke depan aku ni, hari ni aku akan cuba kopi ready to drink daripada The Roaring Bear Coffee. Ada 4 perisa kopi kat depan aku ni, iaitu black, caramel, hazelnut dan latte. The Roaring Bear Coffee ni disediakan dengan menggunakan teknik cold brew 24 jam bagi mengeluarkan ekstrak kopi yang pekat dan rendah tahap asidiknya. Ianya menggunakan 100% biji kopi Arabica, susu segar, premium sirap dan didatangkan dalam packaging yang menarik. Okey, sebagai tanda aras kepada kopi, kita mesti cuba black coffee dulu. Aku cuba yang black coffee. Bau kopi. Bismillah. Oh. Kuat rasa kopi dia. Ini kalau minum banyak ni mau tak tidur malam. Okey. Jom, bismillah. Sedap. Aku ni memang peminat kopi. Dapat kopi sedap macam ni memang senyum lah. Dia punya rasa kopi tu, dia punya kepekatan kopi tu memang sangat terasa lah. Masih melekat lagi kat lidah, kat dalam ruang mulut. Dia punya rasa kopi tu. Oh, nice. Very nice. Okay, next aku nak cuba yang caramel. Next aku cuba yang caramel. Dia ada bau creamy-creamy caramel. Wangi. Jom, bismillah. Rasa kopi lemak-lemak manis. Nice eh. Caramel eh. Ni very nice. Dia punya caramel tu lemak-lemak manis tau. Dia tidaklah terlalu manis dan kau masih boleh rasa dia punya coffee tu. Ni nice. Next aku try hazelnut. Bismillah. Dia ada rasa nati, nati lah apa-apa. Macam kacang-kacang lah kan. Macam kacang hazelnut tu. Tapi pada aku dia tak kuat lagi. Jom kita try minum banyak kot boleh rasa kan. Dia ada satu rasa tau, aku susah nak describe. Tapi memang sedap lah. Dia rasa pahit-pahit macam kacang-kacang. Nice. Ah.
The good thing about air-air kopi dia ni, dia tidak terlalu manis om. Dia masih ada rasa pahit-pahit kopi dan setiap satu dia punya rasa tu memang very distinctive lah, berbeza antara caramel dengan hazelnut ni memang beza lah. Kau boleh rasa sendiri lah. Aku susah sikit nak describe tapi memang boleh rasa dia punya perbezaan tu. Last kali aku try latte. Latte ni macam kita tahu dia sebenarnya kopi susu lah. Nama je glamour latte kan. Tulis je lah kopi susu kan, senang. Okay. So, walaupun ketiga-tiga caramel, hazelnut dan latte ni rupa dia hampir sama. Tapi tadi bila aku dah minum, caramel dengan hazelnut tu dia quite different lah. Rasa dia tu memang ada beza. Kita goncang dulu bagi kopi dia yang kat bawah tu larut. Lupa aku nak tunjuk korang, sebenarnya dia ada seal tau kat atas ni supaya tak tumpah kan. Okay, jom last kali latte. Bau tipikal susu lah, kopi susu kan. Jom. Dia tidak manis. Dia rasa lemak-lemak susu. Susu dia tu memang tak manis lah. Sebab aku difahamkan dia dibuat menggunakan fresh milk, susu segar. Sebab itulah dia kurang manis kan. Pada penggemar kopi yang tak suka manis, ini memang sesuai. Puas minum kopi. Jangan tak tidur nanti sudah. Alhamdulillah. Kopi dia ni memang sedap lah guys. Kalau nak kata nak buat sendiri, aku rasa mungkin tak setanding ni. Aku ni memang hari-hari minum kopi. So aku dapat appreciate lah kopi yang disediakan oleh The Roaring Bear ni kan. Memang sedap-sedap. Okay, so dalam empat-empat ni, yang mana yang pada pilihan aku adalah yang paling aku suka lah. So dari segi rasa, aku suka yang caramel tadi, yang caramel. Sebab dia punya rasa tu memang ngam lah. Kalau itu yang mana yang ada unsur-unsur susu lah, black, yang coffee black ni memang dia stand alone diri dia sendiri lah kan. Okey lah guys, kalau korang peminat kopi, korang bolehlah cuba The Roaring Bear Coffee ni. Boleh pergi ke IG drb.coffee. Pembelian juga boleh dibuat melalui website dan mereka juga ada melakukan penghantaran ke seluruh kawasan Lembah Kelang. Kalau korang tanya aku, aku suggest Caramel Coffee. Tapi kalau siapa yang tak minat kopi, ada separuh orang dia allergic kepada susu, korang try lah dia punya black coffee. Okay lah guys, aku rasa video aku sampai di sini saja. Sekiranya korang suka dengan video aku ni, korang beri aku satu like. Dan sekiranya korang berminat dengan konten-konten dalam channel aku, tekanlah button subscribe. Sehingga kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Okay, bye.